Oke okay guys, sekarang kita jalan menuju ke shopping center untuk beli bubble tea di depan istri dan anak. Dan hari ini lagi hujan, mendung, dan gerimis. Dan juga nggak banyak orang yang keluar juga karena masih dianjurkan tidak keluar kalau tidak penting ya. Ups, lampu merah, kita harus stop sekarang nih. Oh, ada polisi di luar, di depan. Guys, tempat shopping center ini juga nggak jauh dari rumah. Emang nggak terlalu dekat, kalau jalan kaki lumayan jauh. Cuman kalau kita naik motor atau naik mobil ya kurang lebih cuman 7 menit, not too bad lah. Jadi kalau mau belanja apa-apa juga nggak susah. Lebih-lebih di sini macet itu jarang banget. Dan di sebelah kanan saya ada namanya Western Sydney University, kampus yang lumayan besar juga di Australia. Dan di sebelahnya sono Macarthur Square, tempat yang akan kita tuju. Kita ambil kanan ya, ini kita ke kanan. Paling habis itu 1 menit dari sini juga udah nyampe nih. Whoops, hijau. Kiri juga ada, cuman karena tempat yang kita mau beli bubble tea-nya dekat ke di sini. Oke, biasanya di sini juga kalau nggak 2 jam free, 3 jam free, jadi kita nggak usah bayar kalau di bawah 3 jam. Kalau di sini ya di bawah 3 jam free ya. Kan udah jam 3.43. Tapi mall juga masih sepi di sini karena
karena restriction. Gak banyak orang, cuman orang beli, cuman kesini cuman beli ke barang barang makanan-makanan atau kebutuhan sehari-hari, nggak buat jalan-jalan karena masih masih dalam masih lockdown di sini sih. Sepi banget, lihat ya, tuh sepi banget. Nah, kita udah nyampe nih, aku cari tempat parkir dulu ya. Oke guys, kita sedang jalan ke sana mau beli. Kita pick up makanan dulu ya, sepi banget nih di sini nih. Guys, nggak ada orang di sini, sepi banget. Pada tutup, nggak ada orang yang datang juga, jarang banget, kecuali beli makanan. Sih, sepi banget kan, nggak ada orang. Gak dapet nih, udah pulang sekarang. Oke okay guys, kita udah dapet nih pesanan dari Nyonya. Oke. Okay. Oke okay guys, karena kita tadi paling cuma nggak nyampe 10 menit, kita nggak bayar seharusnya karena free di bawah 3 jam. Oke. Okay. Kayaknya masih agak sedikit gerimis di luar nih, tapi not too bad lah, nggak deras juga. Oke okay guys, sekarang kita udah mau sampai di rumah, belok kanan sedikit, sudah sampai ke daerah perumahan. Tuh depan bagus pemandangannya. Dan ini udah nyampe nih, sedikit lagi kita belok kiri. Oke, okay, kita udah sampai daerah perumahan. Hi guys, if you like this video, don't forget to like it and subscribe it, yeah. Thank you. Hujan gerimis masih. Sini depan sini taman bermain anak-anak kalau sore-sore. Terus masih banyak anak kosong di area sini dan masih banyak rumah yang lagi dibangun. Oke. Okay. Alright guys. See you guys. Kita udah nyampe. Bye bye and see you next time.